dan apabila seorang hamba mendekati aku dengan
bicara berjalan, ataitu harwalatan, maka niscaya aku akan datangi hambaku itu dengan berlari. Berarti dilihat dari sisi kesungguhan kita. Kesungguhan kita mendekatkan diri kepada Allah seperti apa, maka Allah pun akan dekat kepada kita, melebihi dari dekatnya kita. Sifat rahman dan rahimnya Allah kepada kita itu. Nah, sekarang kita ukur nih diri kita. Kira-kira dekatnya kita sama Allah nih sehasta, sejengkal, apa se apa namanya? Satu langkah kita, sejiro, satu hasta, atau sejengkal, atau apa hubungan kita sama Allah? Kedekatan kita sama Allah kayak apa? Dekat apa jauh kita sama Allah? Halo? Enggak, kita ini sama Allah dekat apa jauh? Dekat? Apanya dekat? Kedekatan kita kepada Allah kayak apa? Ternyata hidup dan kehidupan kita begitu banyak problema di dalam kehidupan kita ini, masalah di dalam kehidupan kita ini, ternyata kita menyikapi permasalahan ini bukan tanpa dekat, malah tambah jauh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah bilang, Allah sendiri yang bilang, ini hadis, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bercerita kepadaku tentang perkataan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Apa kata Allah? Allah yang bilang, idza taqarraba al-'abdu ilayya, apabila ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, sibro, sejengkal aja dia, sejengkal saja dia datang kepadaku, maka aku akan mendatangi dia satu hasta. Berarti lebih cepat Allah dibandingkan kita. Allah akan sambut kita. Kalau kita datang berjalan, maka Allah akan mengambil kita dengan apa? Kalau kita datang kita dengan menangis kepada Allah, Allah akan datang menyambut kita dengan tersenyum. Allah akan buka tangan rahmatnya untuk memeluk kepada kita. Idza taqarrabal 'alayya ta'ala, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, kata Allah, maka Aku akan jauh lebih cepat mendekatkan diri kepada dia. Sementara kita, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita bisa ukur dari ibadah kita saja. Gak usah yang lain-lain. Jangan bicarakan masalah tahajudnya. Jangan bicarakan masalah duha. Jangan bicarakan masalah sedekah dan lain sebagainya. Kita lihat dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagaimana lima waktu ini kita kerjakan sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Kira-kira yang lima waktu ini setiap waktu berjamaah atau tidak? Halo? Ini yang lima waktu ini yang biasa kita kerjain ini, terkadang kita kerjakan di penghujung sisa-sisa waktu kita. Sisa kerja kita, sisa usaha kita, sisa ini kita, baru kita tetap. Bahkan kadang-kadang campur ngedumel. Mau sembahyang, ngedumel. Sialan, gue belum sembahyang lagi. Pernah ada yang ngomong gitu pak? Sialan, gue belum sembahyang, udah senang tiga lagi ini. Mau sembahyang aja pakai apa? Pakai sialan. Itu kira-kira kalau sembahyang yang model begitu bisa khusyuk apa enggak kira-kira? Ya Allah, ya Rabbana. Nah, jadi kita aja untuk mendekatkan kita, diri kita aja, ibadah kita aja, enggak usah bicara yang lain, enggak salat kita.
antara hamba dengan sang pencipta kecuali ada dengan suara. Makanya sholat itu disebut dengan mi'rajul mu'min. Kalau Nabi pernah mengalami satu peristiwa besar, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'raj kepada Nabi. Isra itu perjalanan bainal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra namanya. Tapi ketika dinaikkan Nabi dari Masjidil Aqsa, kali 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada ketemu Allah, namanya perjalanan itu apa? Diangkat, dinaikkan. Untuk berjumpa dan bertemu kepada Allah. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah pertemuannya seorang mukmin kepada. Nah, ini proses pendekatan diri kita kepada itu aja, kepada sholat saja. Coba lihat bagaimana sholat kita. Masya Allah. Lantas kalau kita jauh sama Allah, karena sholat kita belum maksimal. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hadis begini, man hafadha ala sholat, barang siapa yang bisa menjaga sholat. Man hafadha ala sholat, barang siapa yang bisa menjaga sholat, artinya dia mampu mendirikan sholat dengan baik dan benar, bukan timbang kerjanya. Dia jaga ini sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang mampu menjaga sholatnya, kata Nabi, akramahu Allah bi khamsi khisalin, maka niscaya Allah akan memuliakan orang itu dengan 5 kemuliaan. Kata Nabi, man hafadha ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat, dia jaga sholatnya, benar-benar dia pelihara sholatnya, pelihara tata caranya, pelihara kaifiatnya, dan lain sebagainya. Orang yang bisa menjaga sholat, dia perhatikan sebelum sholatnya, pada saat sholatnya, dan sesudah sholatnya. Ini namanya dia jaga sholat. Selama ini kita bisa menjaga sholat di dalam sholat, tapi kita tidak bisa menjaga sholat di luar sholat. Sholat ngajarin kita disiplin, ternyata di luar kita tidak disiplin. Sholat mengajarkan kita supaya jangan sombong, ternyata di luar kita sombong. Berarti kita hanya bisa menjaga sholat di waktu apa? Sholatnya. Di luar sholat kita tidak. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, kita disuruh masuk udhulu fi silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam secara sempurna, totalitas. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Tapi kita bukan hanya cenderungan kepada masalah fikihnya saja, tapi kita ambil nilai hikmah yang tergantung. Kemarin kita kurban, betul ya? Ada berapa sapi? Kita potong untuk kurban kita potong untuk kambing kita potong untuk kerbau kita. Saudara kita yang kemarin pergi haji, melontar dia dan lain sebagainya, dia akan menjadi sebuah ritual biasa saja, dia akan menjadi satu ibadah yang biasa saja kalau kita tidak mau ambil satu hikmah di dalamnya. Kalau kita tidak mau ambil satu hikmah, itu akan jadi satu ibadah yang sia-sia, biasa aja ibadah. Padahal dalam proses penyembelihan, kalau kita lihat namanya saja sudah kurban. Orang kita bilang kurban, padahal di situ adalah udhiyah, penyembelihan. Tapi kita bilang kurban. Kenapa kurban? Kurban maknanya pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita menyembelih, ini bukan hanya sekedar kita menyembelih seekor sapi, bukan hanya mengalirkan darah seekor sapi dan kambing, tapi pada hakikatnya kurban itu adalah kita diajarkan untuk memotong sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Itu yang paling utama sebetulnya. Kita potong sifat
sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri manusia ini tiga, ada sifat basoriyah, ada sifat syaitaniyah, ada sifat hewaniyah. Ada sifat manusia, ada sifat setan, ada sifat hewan dalam diri manusia. Nah, ketika kita sembelih, sudahkah kita memotong sifat hewaninya? Yang melempar jumrah atau haji bukan berarti di situ ada setannya. Dulu iya, nampaktilah sejarah kepada Nabi Ibrahim. Ada setan dilempar, Bismillahirrahmanirrahim, izhab ya Allah, lempar. Benar. Tapi sekarang enggak, dia hanya sebuah dinding. Kita lempar di situ, apa makna yang kita bisa ambil di situ? Kita sedang melempar sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri kita. Ayo. Sama dengan sholat. Makanya Nabi bilang ada jaminan buat orang yang bisa menjaga sholat, Allah akan berikan kemuliaan kepada orang ini untuk tanggung-tanggung. Lima kemuliaan Allah akan berikan buat orang yang bisa menjaga sholat. Kalau dia bisa menjaga sholat, mendirikan sholat dengan baik, dengan benar, akramahullahu bi khamsi fisadih, maka Allah akan berikan kepada dia lima kemuliaan. Kalau sembahyangnya dia bisa jaga sembahyang dengan baik dan benar. Apa kemuliaan yang Allah berikan buat orang itu? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'u anhu dhaiqal 'aysi. Orang yang mampu menjaga sholat, yarfa'u anhu, Allah akan angkat orang itu dhaiqal 'aysi, daripada kesempitan di dalam hidupnya. Masya Allah. Kalau ada orang yang mampu menjaga sholat, ada orang yang mampu mendirikan sholat, dijamin sama Nabi, yarfa'u anhu dhaiqal 'aysi, maka orang itu tidak akan mengalami kesulitan, kesempitan dalam hidupnya. Enggak pernah bingung, enggak pernah resah. Kalau kita bingung kan? Pernah bingung kan? Emang bingung mulu kan? Jangan lagi di luar, lagi ngajarin bingung. Di kita, kenapa kok kita begitu? Padahal Nabi yang mengatakan Allah akan angkat dia di atas dalam dirinya orang itu dari kelaisi. Gak ada beban orang yang beriman tuh hidup ini, menyikapi perjalanan hidup ini semuanya dengan positif tinggi, dengan satu pemikiran yang positif, baik. Gak ada yang jelek sama orang beriman. Apapun itu keadaannya, mau sakitkan dia, mau sehatkan dia, mau kayakan dia, mau miskinkan dia, mau ada corona kan dia, mau tidak ada corona kan dia, orang mukmin semuanya baik menyikapi ini. Makanya Nabi pernah mengatakan ajaban di amril mukmin. Kagum aku dengan urusannya orang yang beriman ini. Bangga aku dengan orang yang beriman. Kenapa Nabi bilang bangga? Inna amrahu kullahu khair. Karena orang yang beriman, semua urusannya, semua masalahnya baik. Tuh. Buat orang beriman, semuanya falaysa. Dan tidak ada kata-kata yang mahal yang bisa melakukan hal seperti itu hindaril mukmin, kecuali hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu menyikapi semua ini menjadi apa? Idza asabathu sarra syakara. Ini yang beriman, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan syukur itu baik buat dia. Kalau dapat nikmat, bersyukur, nyenang hati, bersyukur, dan syukur itu baik.
wa idza asabathu dharra, orang beriman apabila ia mendapatkan satu kemudharatan, kesusahan, kesulitan dalam hidupnya, fasabar, dia sabar. Wa kana khairan lahu, dan sabar itu pun juga baik buat dia. Dapat nikmat baik, dapat ujian baik. Kita udah sampai situ belum? Biasanya kalau mau kita yang baik itu yang ngenakin atau yang kagak ngenakin? Ini kita berarti kita belum sempurna keimanan kita, karena kita hanya melihat yang baik itu yang enak-enak saja. Kita nggak pernah lihat bahwa yang jelek itu, padahal kata Nabi wa idza asabathu dharra, ini orang beriman apabila dia mendapatkan ujian, apabila dia mendapatkan musibah, apabila dia mendapatkan kemudharatan, fasabara, maka dia sabar, wa kana khairul lahu, dan sabar itu baik buat diri dia. Kita pikir enggak sakit enak, Pak. Kita pikir enggak sakit itu enak. Kita pikir sehat itu selalu sehat enak. Lupa kita bahwa Fir'aun laknatullah mengaku dirinya menjadi Tuhan karena kesombongan, dia tidak pernah sakit. Berarti sehat yang ada pada diri Fir'aun membuat dirinya menjadi sombong seperti ini. Ini kita. Jadi yang kita pikir itu yang baik-baik, yang enakin itu, itulah yang baik buat kita. Kalau yang enggak baik, kata Nabi Muhammad, orang yang sembahyang yang benar, dia bisa menjaga sholat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka orang itu Allah akan berikan satu kelapangan di dalam hidupnya, husnul zon, berprasangka baik. Saya sering nyampein di teman-teman itu kalau lagi tidur, hidup ini akan indah dengan dua, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada, udah hidup akan baik kalau kayak begitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita selalu berhusnul kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sholatnya, kata Nabi, ini proses pendekatan diri kita. Ini hadis yang tadi, hadis Qudsi, iza taqarrabal 'abdu ilayya shikran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa iza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Apabila ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, sejengkal, maka aku lebih dekat lagi kepada dia. Aku akan lebih cepat lagi dari dia, yaitu satu hasta aku. Apabila ada seorang hamba mendekatkan aku dengan kecepatan satu hasta, maka aku lebih cepat lagi, satu langkah aku lebih cepat kepada dia. Kalau seandainya dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menghampiri dia dengan apa? Dengan berlari. Berarti Allah begitu dekat sama orang yang mendekatkan diri. Dan salah satu proses mendekatkan diri kita, sholat. Makanya kita jaga sholat. Kalau kita bisa menjaganya, Allah sudah jaminin. Man hafadha 'ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah akan berikan kepada dia lima kemuliaan. Pertama, yarfa'u 'anhu dhaikal 'aisy, Allah akan angkat segala macam kesulitan yang ini penuh dengan husnul khotimah. Yang kedua, kemuliaan Allah berikan, wa azabal qabri, Allah akan hindarkan orang yang mampu menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan azab. Ya Rabbana, dalam kuburnya ada dua, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Rasulullah mengingat tasyahud wa taslim, antara tasyahud sebelum salam, Nabi berdoa di situ. Fil alamina innaka hamidul majid. Nabi doa, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma amlantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Nabi
Orang yang sudah dijamin sama Allah masuk surga, orang yang sudah dijamin tidak dihisab, orang yang sudah dijamin tidak akan ditanya di dalam kubur, tapi ternyata Nabi masih berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Kalaulah Nabi yang sudah dijamin saja masih minta perlindungan daripada azab kubur, nah insya Allah kita tidak akan mendapatkan azab kubur kalau seandainya kita bisa menjaga sholat insya. Kalau kita bisa menjaga sholat kita, maka insya Allah yang kedua wa azab al qabri, Allah akan selamatkan kita, Allah berikan kemuliaan, Allah hindarkan kita daripada azab kubur. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'tihillah kitabahu biyaminihi. Nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, buat orang yang menjaga salat, pertama Allah akan dalam hidupnya selalu jadi orang yang husnudzon, berprasangka baik, hatinya lapang, semua yang diberikan oleh Allah dia terima, tidak ada yang jelek. Apapun yang Allah kasihkan, itu orang yang hatinya, orang yang sembahyangnya benar, hatinya seperti itu. Yang kedua, orang itu akan dibebaskan daripada apa? Azab kubur. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Orang yang menjaga sholat nanti dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan diberikan semua buku catatan amal-amalnya semua. Nah, buat orang yang menjaga sholat, dia akan diberikan bukunya, kemudian dia bisa wa yu'tihillah kitabahu biyaminihi, dia terimanya dengan tangan apa? Kanan. Dengan tangan kanan menunjukkan buku laporannya itu baik. Tadi kita wudu, di antara doa-doa yang kita baca itu, kalau kita lagi baca kita apa tangan-tangan apa yang kita baca? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Tuh kita baca. Kita lagi wudu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikanlah kepadaku catatan-catatan amalku, biyani dengan tangan kananku, wa hasibni hisabai yasir, dan hisabkan aku ya Allah dengan hisaban yang sangat apa? Kita minta supaya diingatkan azab itu. Masya Allah. Orang yang bisa menjaga sholat, maka insya Allah dia akan bisa. Dia menerima bukunya dengan tangan apa? Wa yamuru ala siratal barqil fatih. Yang keempat, kemuliaan Allah berikan buat orang yang menjaga sholat. Pertama, Allah jadikan hatinya lapang, selalu husnuzon, berprasangka baik-baik, positif thinking dia. Yang kedua, Allah akan bebaskan dari apa? Azab kubur. Yang ketiga, nanti ketika dia menerima buku catatannya dengan tangan kanan, wa yamuru ala siratal barqin. Nanti orang itu ketika melewati jembatan siratal mustaqim, dia akan bisa melewati seperti kilat cepatnya. Insyaallah. Yang terakhir kata Nabi, wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga tidak pakai diri, enggak pakai dihisab. Kata Syekh Hamami Zadah di dalam kitab Tafsir Yasin, di sana diceritakan yang namanya hisab. Yaumul hisab itu satu orang mengalami hisabnya itu, semua kita di dalam hisaban itu kurang lebih 10.000 tahun. Ngantri 10.000 tahun lama banget itu kira-kira. Sekarang ada orang yang gak pakai antri, langsung pakai jalur khusus, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Dia langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa pakai diapain? Tanpa pakai hisab. Siapa dia? Man hafadha ala shalah, barang siapa yang mampu menjaga. Masyaallah. Itu pendekatan kita. Al hadis sadis dan hadis yang ketiga, an
sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke berapa? Yang ketiga. Riwayat hadis ini sama Imam Bukhari, tapi didapatkan hadis ini bukan dari Sayyidina Anas, tapi dapatnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dari Sayyidina Anas, kalau hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, sepupu Nabi. Ya, dia juga sepupu Nabi, tapi usia jauh berbeda. Jauh berbeda antara Nabi dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lebih muda dia. Nah, berkata qala, berkata ini Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, nikmatani, ada dua nikmat. Nikmatani, ada dua nikmat. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sama kita, dari sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi, nikmatani, dari sekian banyak nikmat yang Allah kasih, ada dua nikmat, mahbunun fihima kasirun minan nas, yang tertipu pada keduanya, kasirun minan nas, kebanyakan manusia. Ada dua nikmat yang manusia ini tertipu, terlena, kebanyakan manusia dengan dua sifat ini, dengan dua nikmat ini, terlena dia dengan dua hal ini, sampai lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah kasih nikmat itu. Apa itu dua nikmat yang seringkali membuat orang ini terlena? Apa dua nikmat ini yang kebanyakan manusia membuat dia lupa? Yang pertama, nikmat apa? Asiha, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat, orang banyak lupa dengan nikmat sehat, karena dia pikir dirinya sudah sehat, sudah kuat, sudah ini dan lain sebagainya. Sampai-sampai dia lupa untuk memanfaatkan nikmat sehatnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga untuk kesehatan sedemikian rupa, lupa dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur semua, karena dia pengen selalu dalam kondisi apa? Sehat. Pengen selalu kondisi sehat, insya Allah. Pagi-pagi orang pada sembahyang subuh, dia udah di Senayan. Karena saking pengen apa? Makan luar biasa, teratur banget. Masya Allah, melihat kambing udah aja deh. Tak tidur pun teratur, tidurnya. Kalau pengen sehat tidur sehari berapa jam? Berapa? 8 jam. Masya Allah, 8 jam tidur, benar-benar teratur nih. Kalau umur kita 60 tahun sekarang nih, kalau sehari tidur 8 jam, berarti sudah habis 20 tahun hidup kita hanya buat apa? Tidur. Kalau kita tidur 8 jam sehari, berarti sudah 20 tahun hidup kita, kita manfaatin untuk kita hanya buat apa? Tidur. Mana waktu kita buat Allah? Orang terlena dengan sifat sehat. Yang kedua, nikmat yang sering membuat orang lupa itu apa? Wal farah, kelapangan waktu, keluasan waktu. Punya waktu lenggang tapi lupa untuk digunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu gunakan buat hal-hal yang tidak kurang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah. Ini kalau ngomongin waktu, Pak, Nabi pernah ngomong ini. Mungkin kita semua banyak yang hafal udah ini hadis. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Dari kita masih kecil, itu hadis kita sudah sering dengar. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, jaga olehmu 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Pelihara olehmu 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Jaga. Ini dari kecil udah dengar ya, Mas. Betul ya? Ikhtanim khamsan qabla khamsin, jaga olehmu 5 hal sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama kita jaga? Sihataka qabla sumika, jagalah oleh kamu masa sehatmu
sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa sehat kita, pelihara masa sehat kita sebelum datang masa sakitmu. Ketika engkau diberikan sehat, jangan sampai engkau lupa, enggak pernah datang ke masjid, enggak pernah datang ke musola, enggak pernah bangun di waktu malam, enggak pernah duha, kamu datang di waktu sehat. Jangan sampai seperti itu, enggak lupa dengan nikmat sehat, sehingga kamu lupa untuk berjalan pada kamu dalam keadaan sehat sebelum kau datang sakit. Biasanya kalau udah sakit baru pengen apa? Kalau udah bersakit udah ke manusia biasa, ingat sama Allah kalau lagi banyak masalah, betul gak? Iya. Kalau lagi banyak masalah ingatnya bukan main, masya Allah. Imamnya kayaknya luar biasa, masjid dikunci marah, musola dikunci marah, pengurusnya apa? Wah, dikata-katain pengurus beko, pengurus tolol, waduh. Nanti kena musibah, imamnya kayaknya luar biasa. Pas udah dibuka, kagak datang tuh orang. Ya gak asli? Nih, makanya Allah sindir kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kasafna anhu dhurrahu maraka an lam yakuna ila dhurri masahu. Masya Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, fa idza massal insana dhurru, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami timpakan musibah kepadanya, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman, barulah manusia itu ingat sama aku, kata Allah. Barulah manusia itu mau sujud kepadaku. Lagi diri dia ingat, lagi duduk ingat, lagi berbalik ingat, dalam segala keadaan ingat kepadaku, kata Allah. Kenapa? Lagi ada apa? Lagi ada masalah, lagi ada ujian, cobaan, dia ingat kepada aku, kata Allah. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu dhurrahu, ketika musibah ini kami angkat, kami ganti dengan kenikmatan. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, naik jabatan dan kedudukannya, sukses dia, sehat dia, jaya dia. Maroka alam yakuna ila turi masahu, maka manusia pun berjalan dengan sombongnya seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Ada tak yang begitu? Halo? Ini kita, makanya di sini kita. Dua sifat ini sering membuat orang terlena. Dua sifat ini sering membuat orang tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan keluangan waktunya. Saking luangnya waktu untuk urusan agama gak ada. Seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pagi, siang, sore, malam, seminggu, 7 hari, kagak ada sempetnya sekali duduk di majlis itu. Masya Allah. Jangan sampai kita kayak begitu. Habis nih waktu seminggu, nabi saja. Apabila berlalu kepadamu, kata Nabi, satu hari aku tidak mendapatkan satu ilmu, fala burika li dzalika al-yawm, berarti hari itu adalah hari yang bukan membawa keberkahan buat aku. Nabi saja kalau satu hari dia tidak mendapatkan ilmu, berarti hari itu adalah hari yang tidak berkah. Jadi Nabi yang ilmunya dunia akhirat sudah dia punya. Jangan pikirin Nabi bahwa Nabi itu buta huruf, bodoh, jangan, usah kita, gak boleh kita. Kan Nabi buta huruf, Ustaz. Makanya disebut ummi. Ada selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi. Ummi al-ummi, ummi itu maknanya buta huruf. Tapi jangan sekali-kali kita memperhatikan bahwa Nabi yang buta huruf ini menunjukkan kebodohan Nabi, tidak boleh. Kalau kita benar buta huruf, tidak kenal huruf, bisa jadi apa? Tapi kalau Nabi tidak, saudara. Ada hadis kemarin saya bahas hadis di dalam kitab Mutawatir hadis ini. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi
nutfah. Summa yakunu alaqah bisadari. Summa yakunu mudghatan bisadari. Nabi ini, sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian, proses penciptaannya, proses kelahirannya 40 hari yang pertama berupa nutfah mani. Summa yakunu alaqah mistadari, 40 hari yang kedua berubah dari mani menjadi segumpal apa? Summa yakunu mudghatan mistadari, kemudian terjadi lagi 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Bayangin, berarti berapa hari? 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, yaitu 120 hari, berarti berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. 1 bulan 30 hari, 120 hari berarti 4 bulan. Ketika usia 4 bulan, summa yarsalul malak, kemudian Allah utus satu malaikat, wa yanfukhu fihi ruh, kemudian Allah tiupkan roh pada usia itu. Maaf, yang saya mau bicarakan di sini, dunia teknologi dalam dunia medis belum ada pada saat itu. Tapi Nabi sudah memberikan satu prediksi yang luar biasa. Proses manusia 40 hari mani. 40 hari kedua, hari 41 sampai hari ke-80 berubah mani itu menjadi segumpal apa? Hari 81 sampai kepada berapa? 120 itu berubah menjadi daging. Masya Allah, berubah menjadi daging. Diteliti oleh dunia medis, orang-orang di luar Islam. Kajian apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad diteliti secara medis, ternyata tidak ada satupun yang meleset. 40 hari pertama itu mani masih bisa berbuat seperti itu. 40 hari kedua mani tidak ada, berubah menjadi baru di situ. Pada saat usia 120 hari, usia 40 baru ada kehidupan. Tadi belum ada bergerak, perut belum ada bergerak. Pas 120 hari mulai ada. Bapaknya pulang kantor, pulang usaha, masuk ke rumah, bininya lagi hamil. Yang pertama dipegang apa? Perutnya. Apa kata bini? Bang, nendang. Terlihat bang, dia lagi gerak tuh bang, nendang bang. Masya Allah, ada kehidupan di situ, ada roh Allah tiupkan. Enggak boleh kita bilang bahwa Nabi itu adalah orang bodoh. Tapi kenapa Nabi buta huruf? Kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Karena memang ini adalah merupakan satu rencana besar dari Allah. Abu Jahal tahu Pak, yang namanya Nabi Muhammad itu buta huruf. Abu Lahab tahu Nabi Muhammad kagak pernah makan bangku olahan. Semua orang-orang kafir tahu tentang itu. Ternyata dengan buta hurufnya Nabi Muhammad, Allah ingin menurunkan sesuatu yang besar. Apa? Allah akan turunkan Al-Quranul Karim. Ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada mereka umat pada saat itu, mereka berkeyakinan. Apa kata Abu Jahal? Al-Quran bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad tidak akan mungkin bisa, karena dia Al-Quran bukan buatan dari karyanya Muhammad, karena dia buta huruf. Itu Allah punya rahasia yang luar biasa Rasul. Nah, kita ini dikasih keluangan waktu, kesempatan kita, ternyata habis waktu kita hanya untuk seperti itu. Terlena kita, tertipu dengan waktu kita. Entar baru nyesel kita. Bagaimana seorang habibi, bagaimana seorang habibi ketika di penghujung akhir hayatnya dia hanya bisa menangis di atas kursi rodanya. Istrinya sudah apa? Udah meninggal dunia. Anaknya semuanya sudah ada, sukses di luar semua. Cucunya semua, tidak ada satu yang menemani dia. Habibi kalau bicara pinter, pinter kan ya?
Kalau bicara kaya, tapi ternyata ketika tangannya sudah mulai gemeter, udah gak ada bisa. Untung ada satu orang kampungnya, dia yang mau nemenin dia, yang nonton dia, yang masukin ke kamar mandi, yang nyokokin dia, yang itu. Dia hanya bisa menatap itu foto-foto kebanggaannya di sana. Apa dalam tulisannya dia? Dia hanya bisa meneteskan air mata. Ternyata itu pangkat dia, kekayaan dia, dia punya jabatan ini di luar negeri ini. Semuanya gak ada manfaatnya. Tidak ada yang bisa membuat ketenangan jiwaku di saat sekarang. Ketika istriku tidak ada, anak-anakku tidak ada, cucuku tidak ada. Aku menangis di kamar sendiri, gak ada. Ternyata hanya satu yang menemani aku. Apa? Diambil Al-Quran Al-Karim, ditunjukin, ini yang menemani aku. Katanya Al-Quran. Terlena kita dengan kesehatan kita, terlena kita dengan waktu kita, lupa kita manfaatkan waktu kita. Baru dia menyesal. Apa kata Habibie? Andai kata pada saat itu aku disuruh memilih, sebagaimana yang aku tahu sekarang, ilmu ini atau ilmu ini, dunia apa? Aku akan pilih akhir. Itu di akhir masih penting, ingat. Betul? Betul. Kalau beliau sih enak, Pak. Anak asuhnya seluruh Nusantara ini ada. Anak yatim mana yang tidak disekolahi oleh Habibie? Masjid dia bangun di mana-mana. Musola dia bangun di mana-mana. Bekas-bekasnya banyak kan? Nah kalau kita, boro-boro mikirin anak orang. Sekarang kita gimana? Jangan terlena kita dengan waktu kita. Sebentar dunia ini, kesehatan ini sebentar. Nikmatani mahmudun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia seringkali lupa dengan ini. Terlena dia, tertipu dia dengan nikmat ini. Apa nikmat itu? As-sihat. Nikmat apa? Gunakan masa sehatmu dengan sebaik-baiknya. Janganlah waktu kamu sehat menuju ke sana, ke masjid, ke musala, ke majelis ilmu. Gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Manfaatin sesibuk-sibuknya, sisihin waktumu untuk baca Al-Quran. Sisihkan waktu kamu untuk sembahyang, bangun di waktu malam. Hadir kamu di majelis-majelis ilmu, karena ini yang menyirami hatimu. Kalau ini kamu tidak lakukan, nanti hatimu akan keras. Kalau keras bisa mati. Ibarat pohon, kita beli pohon yang mahal, taruh di rumah 2 juta tuh pohon kita taruh di rumah kita beli, tapi kita nggak siram. Tuh pohon yang cakep itu, yang mahal itu bakalan mati. Dia perlu disiram. Sama hati kita juga. Siram hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Siram hati kita dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Siram hati kita ini dengan nasihat-nasihat agama. Ini yang perlu buat kita. Manfaatkan waktu sehatmu, manfaatkan waktu luangmu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sebagai tanda orang yang bersyukur. Amin. Amin ya Rabbal. Terakhir, wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tungguin pernah satu hari masjidnya Aisyah, habis sembahyang Isya bareng jamaah, kemudian selesai dia sembahyang berjamaah. Nah, Siti Aisyah ngantuk tidur, tapi Nabi masih sholat. Ketika Nabi Siti Aisyah mendusin, tahu mendusin kan? Jam 11:30 malam mendusin Siti Aisyah, dilihat Nabi masih apa? Masih sholat. Karena saking ngantuknya Siti Aisyah, tidur lagi dia. Kemudian bangun Nabi sepertiga malam, jam 2:30 bangun, ternyata Nabi Muhammad, ini dia nih, asbabun wudunya, ini hadis.
kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam dan kakinya sampai fakultulahu. Kemudian aku tanya kepada Nabi Muhammad, apa kata Siti Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Dia lihat Nabi Muhammad kakinya sampai bengkak. Tembayangnya luar biasa. Ditanya Mas Siti Aisyah, saking sayangnya nih bini, lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal seperti ini ya Rasul? Kenapa engkau sampai sembahyang kakimu sampai bengkak? Malam-malam kamu hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau Allah sudah memberikan jaminan? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dosaku yang terdahulu dan yang akan datang semuanya dapat. Insyaallah. Dari jamin Nabi Muhammad. Kenapa engkau masih melakukan hal yang seperti itu? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah dijamin tidak punya dosa? Apa kata Nabi ketika ditanya seperti itu? Faqala, kemudian Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan sakura. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jawaban Nabi Muhammad. Afala uhibbu an akuna abdan sakura. Aisyah, benar. Dosaku sudah diampuni sama Allah. Benar, aku sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi kenapa aku lakukan ini? Sembahyang terus, semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin banyak sujudku kepada Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau seandainya nanti aku mendapatkan julukan sebagai seorang hamba yang pandai apa? Semakin diampuni dosanya, semakin giat ibadahnya. Ini kalau kita sudah diampuni semua nih, kira-kira masih mau ngaji apa lagi? Oh, kalau sudah diampuni masih mau sembahnya apa lagi? Saudara-saudara, Jibril datang, Jibril. Malaikat Jibril datang, saudara-saudara, jamaah, bapak ibu sekalian. Masjid Jami Al-Istiqomah, saya datang membawa SK dari Allah. Ada surat keputusan dengan memperhatikan, menimbang dan memutuskan bahwa seluruh jamaah Majlis Taklim atau Serasa Masjid Al-Istiqomah dijamin masuk surga. Surga, mau sembahyang atau tidak sembahyang, masuk surga. Mau ngaji atau tidak ngaji, masuk surga. Masya Allah, enak kan? Kira-kira kalau udah ada begitu, masih mau datang lagi? Masih mau sembahyang? Tapi Nabi tidak, semakin tinggi nikmat yang Allah kasih, semakin diampuni oleh Allah, ternyata sembahyangnya kakinya sampai apa? Ya Rabbana afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau seandainya aku dapat julukan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, bukakan hati kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan dekatnya kita kepada Allah, Allah akan jauh lebih dekat lagi kepada kita. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah menyambut kita dalam keadaan apa? Berlari. Kalau kita datang kepada Allah dengan menangis, maka Allah akan memeluknya kita dengan senyuman rahmatnya Allah. Kita datang kepada Allah, Allah akan datang kepada kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah, ada dua nikmat sehat, jangan kita sampai lupa dengan nikmat ini. Gunakan nikmat sehat, gunakan nikmat keluangan waktu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang terlena, banyak orang yang tertipu dengan kesehatan yang dia miliki, dengan keluangan waktu yang dia miliki, ternyata mereka tidak sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur nikmat, sebagaimana bersyukurnya Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah, tapi ternyata ibadahnya amat sangat luar biasa. Al-Fatihah.